pesan moral. Video kali ini mengandung bacotan yang ngentit parah. Jadi buat lu yang baperan, download aja aplikasi cara memperkencang payudara, sobat. Anjing. Oke, halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan admin yang ganteng ini di channel Teknolovers. Dan kali ini kita bakal nyobain settingan APN Telkomsel yang ter-up to date nih. Seperti requestan kalian kemarin ya. Bang, APN Telkomsel dong bang. Oke, baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, pastikan kalian sudah subscribe dan diaktifkan loncengnya. Jangan lupa, gratis kok, oke? Dan jika sudah, nggak usah berlama-lama, kita ke videonya. Hajar! Baiklah, tidak usah berlama-lama, tidak usah banyak basa-basi, tidak usah banyak bacot, dikarenakan HP ini HP minjam mak saya. Langkah pertama seperti biasanya, kalian masuk saja di pengaturan atau setting. Langsung saja kalian cocol pengaturannya ya atau settingnya. Lanjut kalian pilih jaringan dan internet atau kartu SIM dan data seluler. Biasanya di HP Vivo, Realme atau Redmi. Lalu kalian pilih jaringan selulernya atau kartu SIM yang buat pakai data ya di HP kalian, SIM 1 atau SIM 2. Kalian klik saja. Oke. Lalu kalian pilih nama titik akses, dan jika sudah seperti ini, bisa kalian tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru atau nama poin akses baru. Atau tanda plus jika HP kalian sama seperti HP saya, Infinix Hot 8, tentang crunchy. Dan langkah selanjutnya di bagian namanya bisa kalian isikan Hustel Telekom. Bisa kalian screenshot atau bisa sambil ngisi juga tidak apa-apa teman-teman. Dan jika kalian baru pertama mampir ya, yolah jangan lupa nih, jika kalian belum subscribe, di subscribe. Jika belum like, di like juga, dan di share ke teman kalian. Terima kasih banyak yang subscribe, yang like, semoga kalian tetap panjang umur, sehat selalu, murah rezeki nih, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya untuk APN-nya bisa kalian isikan SIN plus broadband, SINE plus broadband. Oke. Silakan kalian screenshot atau bisa sambil ngisi juga nggak apa-apa. Dan kalian bisa cek APN Telkomsel lainnya dari channel ini, kalian bisa klik halaman channel saya ya, kalian klik saja. Lalu kalian geser ke playlist APN Telkomsel. Di situ banyak sekali, siapa tahu cocok di tempat kalian teman-teman. Oke, jika sudah kalian isikan, lanjut saja di proxy-nya, kalian kosongin saja. Dan untuk portnya juga tidak usah kalian isi, kosongin ya. Oke. Kosongin saja nih teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk nama pengguna kosongin. Kalian harus tonton sampai habis, karena habis setting APN lanjut saya tes untuk game online ya. Dan untuk kata sandinya kalian kosongin saja. Ini no tipu-tipu, ini pasti sangat mantap sekali, nanti kalian bisa lihat sendiri lancar atau tidak untuk bermain game, kalian bisa lihat. Dan untuk servernya kalian kosongin juga. Lanjut untuk MMSC kalian kosongin juga, tidak usah kalian isi. Dan untuk di bagian proxy MMS bisa kalian isikan 212.141.168.1. Ayo, gak usah berlama-lama, langsung saja kalian hajar isikan seperti ini. Oke, next, jika sudah kalian lanjut menuju ke port MMS. Di sini port MMS isikan 8080 ya. Seperti ini yang di warna merah nih, yang hurufnya warna putih. Oke, bagi yang belum subscribe ayo di subscribe, yang belum like di like. Yo, lanjut untuk jenis autentikasi kalian isikan PAP, tidak usah pakai double T. Dan untuk jenis APN-nya kalian isikan default, MMS, SUPL. Ya, jika sudah lanjut menuju ke protokol APN isikan IP versi 4. Untuk protokol APN isikan IP versi 4 seperti ini, bisa kalian screenshot. Ya sama ya, untuk protokol roaming APN juga sama, isikan IP versi 4.
Yang lainnya tidak usah kalian isikan. Untuk bearer atau operator kalian kosongin, jenis MVNO kosongin, lalu saya simpan dan saya alihkan dan saya alihkan lagi, tidak balik ke APN default. Jika nanti balik ke APN default, kalian bisa tulis di kolom komentar, sertakan tipe HP teman-teman ya. Oke, lanjut kita coba di speed testnya mendapatkan kecepatan berapakah. Kalian harus lihat, jangan lupa, ayo, bagaimana di tempat kalian nanti bisa kalian tulis di kolom komentar, work atau tidak work di yang di Kalimantan nih, Sumatera, Sulawesi, NTT, NTB, Madura, Jakarta, Tangerang, Banten, Sulawesi, Kendari, Palu, Manado, Palembang, Aceh, Medan, Batam, Bandar Lampung, Jambi, Jayapura, Papua, dimanapun kalian berada teman-teman ya. Jangan lupa silakan kalian tulis di kolom komentar work atau tidak work ya. Dan downloadnya, uploadnya kalian bisa lihat sendiri. Untuk pingnya 74 ms nih. Dan seperti biasa, habis setting APN, saya lanjut untuk tes game online apakah sangat stabil atau tidak. Kita lihat sama-sama. Oke.